الفاتحة الفاتحة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا عليم علمني من عندك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم خلقني بخلق علمي وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال من رأى مقا 20 ده 20 pada kata mana ni dan 7 perkara yang lagi akan datang deh terbagi yang pertama tu muka 20 bagi yang pertama dan 7 perkara yang lagi akan datang sebutnya itu sifat maknawiyah namanya pada istilah maka ia beberapa perkara yang bangsakan dia kepada maani yang tersebut itu yang sabit dengan tasawur fikiran sekira-kira tiada tahakkuk dirinya pada kharij bukan ia 7 itu perkara yang ada dirinya pada kharij hanya ia perkara-perkara yang lazim bagi ma'ani yang dapat dengan dikira, dipikir juga sehingga-hingga berkhilaf mereka itu adakah tahakkuk ia pada dirinya iaitu bertamatan tiap-tiap sifat daripada sifat ma'ani dengan zat iaitulah perkataan mereka yang mengisbatkan ahwal maka jadilah ia daripada sifat maka cukuplah bilang-bilangan sifat yang wajib diketahuikan dia dengan tafsil itu 20 baik Alhamdulillah pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita mari perasa syukur banyak-banyaklah kepada Tuhan yang mana Allah Ta'ala buat baik kepada kita dan Allah Ta'ala rahmati kita dan Allah Ta'ala pilih kita boleh jadi seorang hamba yang boleh abdi maka mestilah kita lalu itulah kita datang dalam majlis ilmu agama maka Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih dan jemput kita boleh duduk dalam majlis ilmu agama malam ni maka banyaklah kita syukur kepada dia oleh kerana bukan kata semua orang dia nak mari majlis mengaji boleh mari duduk kita hak boleh mari duduk dalam majlis ilmu agama adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata Allah Taala buat baik kepada kita maka kita jadi hamba mestilah kita kena buat ibadat taat ikhlas dengan dia supaya kita mari mengaji kita mari belajar kita mari dengar mari masjid pada malam ni mestilah kita hendak ikhlas hati kita semata-mata lillahi ta'ala. Tidak ada kerana lain, malaikat kerana Allah Ta'ala. Sabit itulah ulama' tasawuf mengatakan, kita buat ibadat, kita buat perkara yang Tuhan suruh,
jangan kita jadi hamba yang jangan jadi hamba bagi nikmat Allah Taala. Kita jadi hamba Allah, jangan jadi hamba bagi nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan mana? Duit. Gapo nama nikmat Tuhan? Manusia. Sain, sahabat kita, perempuan, duit piti ke duniaan. Orang panggil nikmat pemberian daripada Allah. Maka mestilah kita hendak jadi diri kita ialah sebagai hamba Allah Taala. Jangan jadi hamba bagi nikmat Tuhan. Heh, dak maksud hak dia kata dua patah tu. Dalam begitu perkataan ulama, jangan menjadi hamba bagi nikmat Tuhan. Hanya jadilah kamu hamba bagi Allah Taala. Mana kata tak kiralah duit piti adalah penciptaan Allah Taala. Dunia adalah ciptaan Allah Taala, pemberian daripada Allah. Maka janganlah semata-mata kita jadi hamba kepada duit piti sehingga mana tak ada mari mengaji, tak ada belajar ilmu agama, tak ada semaya ben. Hak ni orang panggil hamba bagi nikmat Tuhan. Eh. Baik. Maka ilmu yang kita belajar malam ni ialah sifat 20. Dan mestilah tiap-tiap semua fok kita yang ada pada malam ni kena belajar, kena mengaji, wirti berlaku. Bapa, oleh kerana sifat 20 ni orang panggil sifat mana dua sifat 20 ni ilmu hak fardu'in. Ilmu hak fardu'in tak dapat tidak kita kena belajar, kita kena mengaji. Tak mengaji hak ni, tak belajar hak ni, berdosalah kita. Maka malam ni dalam kitab Baquratul Amani, tuai kitab dia nya nama Pak Da Mekah. Dia habis dah bahas sifat kale, maka dia nak menyatakan satu-satu sifat hak ma'ani dan maknawiyah. Maka pada Mekah ni lah yang mengarahkan kitab sifat 20. Ia tak serupa dengan orang ramai. Ulama-ulama dulu mengatakan sifat ma'ani ni ialah kalau kudrat, kuasa, iradat, kehendak. Tapi pada Mekah dok, dia pergi tukar terjemuh bagi ulama-ulama dulu, Syekh Daud, Syekh Ahmad dulu. Leh, yang mana Syekh Ahmad dia karya kitab sifat 20. Syekh Daud Al-Fathani dia karya kitab sifat 20. Dan ulama-ulama Arab 100 seluruh dunia duk karya, duk belajar, duk mengaji sifat 20. Tapi mari orang baru yang dia mengaji 3-4 tahun mengatakan sifat 20 bid'ah. Hal ni tak apa, nyata sesat puak-puak Wahabi ni. Kita kenal kata yang mengatakan sifat 20 ni bid'ah. Demo tu lah sesat. Pasal ulama tak ada dah. Kalau sebut kata Syekh Ahmad Al-Fathani, Syekh Daud Al-Fathani, siapa yang nak boleh kang iktiraf mereka? Tak. Pia berani kata Syekh Ahmad, Syekh Daud salah. Tak ada. Tak ada. Boleh kata mana Syekh Daud Al-Fathani seluruh dunia iktiraf sokong belakang dia. Sehingga mana Syekh Daud Al-Fathani dia dapat gelar nama gapo Al-Allamah Ar-Rabbani. Siapa dia tok Ar-Rabbani? Pangkat Ar-Rabbani ni ulama besar dah ni. Siapa dia tok? Ialah kerajaan Utsmaniyah di Turki. Di Turki tu dia meletak ulama di Fatani, tanah Melayu kita ni, ulama yang pangkat di Al-Allamah Ar-Rabbani Al-Syekh Daud Al-Fathani. Tu hebatnya. Maka Syekh Daud pun dia karya kitab sifat 20. Tapi bahasa kitab sifat 20 hak Syekh Daud yang karya, mari ikut sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. Kalau kudrat makna berkuasa, kalau iradat berkehendak. Hak tu orang panggil takluk atau samaratu sifat. Maka pada orang baru ni, orang belakang dia, maka pada ini pun bukan orang lain, tak jauh. Dia keturunan tulun dengan Syekh Daud pada Mekah ni. Dia pergi terjemuh kudrat dengan artinya perkuasa. Bapa dia boleh kata perkuasa? Bapa pada dia boleh menyalahi ulama dulu, dia nak bersuhur ke apa sih? Nak bersuhur ni tak payah ni. Kalau nak bersuhur, kaedah ada dah. Kaedah katakan khalif tu'rab. Nak wisuhu, nak wi orang kenal ramai, ulang orang Arab dia letak dah kaedah dia. Khalif tu'raf. Hendaklah mung wi tak serupa dengan orang, nascaya mung ni masyhur lah. Buatlah gam
Maka kita syukurlah banyak-banyak. Terima kasihlah kepada banyak-banyak. Oleh kerana dia lah tolong fikir. Dia tolong kira. Dan dia ni lah kemudahan kepada kuat kita orang belakang ni. Behel sifat ma'ani. Behel sama ratu sifat gapa namu. Kalau pada dia tak terjemuh. Nascaya di hari ni kita bertukar lagi. Takluk dengan takluk sama ratu sifat gapa namu. Maka alhamdulillah syukurlah kita banyak-banyak deh. Itu dia baik. Maka sifat ma'ani ialah sifat hak bahasa diri dia tu benar ada. Diri dia sendiri dah ada. Orang panggil sifat ma'ani. Tapi dia sifat lah. Bukan zat. Sifat-sifat. Sifat ada dua. Ada sifat hak bahasa amrun iktibari. Hak bahasa subuti. Hak bahasa sungguh. Ada satu sifat lagi hak bahasa ada. Maka sifat hak bahasa ada ni orang panggil sifat ma'ani. Diri sifat tu orang panggil sifat hak bahasa ada. Diri dia ada dah. Baik. Maka ia kata pada malam ni pula dan bermula tujuh perkara, tujuh sifat yang lagi akan datang sebutnya akan tujuh perkara tu. Di sini ulama-ulama usuluddin dia berkhilaf tentang masalah sifat maknawiyah. Maka ia kata setelah mana lepas daripada sifat kalam, sifat ma'ani, maka akan datang nama maknawiyah tu. Nama tu pada istilah. Istilah. Apa istilah apa sing? Istilah gapo nama istilah? Tak tahu. Istilah ni bulat tes orang ramai. Ulama-ulama usuluddin buat dia pakar ramai-ramai tu, kita nak tak nama sifat ni nama gapo? Sifat hak nama kau nuhu qadiran kau nuhu muridan. Maka ulama-ulama kripung bulat ke sorok semua tu, letak nama sifat maknawiyah. Tu orang panggil istilah. Bulat tes orang ramai. Istilah. Tu dia. Baik. Maka apabila ia kata akhir data ia akan sebutlah sifat maknawiyah namanya pada istilah, maka ia sifat maknawiyah ni beberapa perkara yang bangsa akan dia akan sifat maknawiyah ni kepada ma'ani yang tersebut itu. Sifat ma'ani mana? Sifat ma'ani yang tersebut itu mana? Hayya, ilmu, kudrat, iradat tu. Siapa tujuh tu? Nak royak kata sifat ma'ani ni, sifat maknawiyah ni. Sifat maknawiyah ni dia sabit dengan sifat ma'ani. Tu dia pehek dak. Gapo nama sifat ma'ani? Hak kita bila kudrat iradat ilmu hayat samuk basar kalam. Maka sifat maknawiyah ni dia sabit, dia sabit. Orang panggil lazim malzum. Tiket turut selalu dah. Maknawiyah dengan ma'ani ni tiket turut lazim malzum. Kalau kita kata, dia tu gagah sungguh. Kalau sebut kata gagah, mesti dia ada ring. Mesti ada ring. Nampak demo ni hijau penak, hijau kuat. Kita pehe kata demo ni ada ring. Pehe kata demo ni gagah. Tak kena royak, tak apa kata ada ring. Tak. Pehe kata demo gagah. Ya lazim lalu dah ada ring tenaga. Maka apabila sebut kata sifat ma'ani, Allah Ta'ala ada sifat kudrat pada zat dia. Pehel selalu dah kata keadaan tu hei yang kuasa. Tu ya. Tapi masalahnya, mana? Al-Qadi Al-Baqilani, Imamul Haramai dan pengikut bagi Al-Maturidiyah. Dia sabit pula satu sifat. Dia kata sifat maknawiyah ni satu sifat yang luar daripada sifat ma'ani. Sifat yang lain pula. Tengok belakang pula deh. Dia kata yang sabit, makna yang sungguh. Yang sabit, yang sungguh. Yang sabit, yang sungguh dengan tasawur, dengan terbayar fikiran. Apa? Kerana sekira-kira tiada tahakkuk, tiada ada dirinya, diri bagi sifat maknawiyah tu pada khari. Ya sifat maknawiyah ni ya tak ada kali dalam fikiran, dalam luar fikiran. Pehek tak dia?
Sifat maknawiyah bukan perkara hak ada diri dia. Perkara hak bahasa reti. Hak ni pelaku di atas mazhab Abu Hasan Asy'ari. Eh. Perkara maujud pada kharij. Benar ada luar fikiran orang panggil maujud fi kharij. Benar yang ada di luar fikiran. Sama ada kita fikir ke tak fikir dia tetap ada. Eh, maka orang panggil maujud fi kharij. Kalau maujud fizik ni saja, ha, kalau perkara hak ada sila dalam akal fikiran kita saja, tapi di luar tak ada, orang panggil maujud fizik ni. Ha tu sepengagah pun. Di luar fikiran kita ni tak ada. Tapi ada dalam otak sila fikiran kita. Misalnya, sing satu, dua, tiga. Eh? Apa emang? Barang yang ada dalam akal khayal saja, hak sungguh tak ada ali. Oh, gapo? Ocok lalu dah. Oh, gapo? Oh, Allah. Nanya klik gapo pula. Eh, gapo memang? Kalau hak ada dalam khayal fikiran kita yo, hak luar tu tak ada kali. Orang panggil maujud fi zihnin. Ha, cuba misal so. Eh? Ha, rajah sepala puluh. Ada apa sih? Hak sungguh ada. Kuda kaki mah ada. Kuda beranak tepik boyo ada. Tapi kalau kita terbayar, kita khayal, kita cinta nakal apa tak? Apa? Makna kata muga tu duduk dalam otak kepala ya. Tak ada kali hak sungguh. Maka hak ni orang panggil maujud fi zihni faqat saja. Apa dah tu? Patut kalulah perkara tu ada pada khayal dan ada pada luar fikiran kita. Orang panggil apa tu? Maujud fi kharij lagi wahzin wazihnin. Ada pada kharij, ada di luar fikiran dan ada daripada khayal kita juga. Hak tu misalnya apa sih? Dalam khayal otak pada kita pada dan di luar fikiran kita pada juga. Misalnya Allah bola. Bola apa bola? Eh? Apa dengan bola ni? Bola kita gamar, kita khayal nampak tak? Nampak? Hak sungguh bola ada tak? Ada, betul. Tapi kalulah maujud pada kharij saja, tak ada pada zihin. Benar yang ada di luar fikiran saja, tapi tak ada dalam akal fikiran kita. Hak tu misalnya dok ayat dah minggu baru ni. Perkara hak ada luar fikiran saja. Dalam akal khayal tak nampak, tak ada. Ha misalnya apa sih? Bagi duduk dalam tanah cacing. Cacing. Lepas tu apa? Bagi dalam tanah. Apa nama? Air. Kalau air kita gamar khayal apa air dalam otak kepala kita? Apa hak royaknya tak nampak dalam otak kepala kita. Hak tak nampak. Tapi dia ada luar tu. Ada lah muka tu ada. Leh, tapi akal kita tak dapat terbayar khoya. Gapo nama be? Eh? Ada tadi ada tu. Eh? Nikmat syurga. Ada. Tapi kita nak bayar khoya tak leh. Tak nampak. Oh, pasal Nabi royak sendiri ke tak? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khat pun ada dalam syurga. Bermakna kalau hak kita tak biasa cinta nakan pun dah ada dalam leh. Orang panggil maujud fi kharij saja lazim. Dan gedung-gedung dalam bombing. Dalam bombing ni adalah gedung ada muka pelik-pelik dalam bombing ni. Dalam laut ke yang mana akal kita nak bayar tak nampak. Hal tu orang panggil perkara hak ada di luar fikiran tapi tak ada dalam fikiran. Memang boleh.
Ha, maka Allah Ta'ala pun lagu itulah juga. Allah Ta'ala, kita nak terbayang akal fikir kita. Tak boleh. Allah Ta'ala, kita kata dia duduk luar fikir kita. Tak boleh. Tak, sabit itulah mukhalafuh yang wakmari lil hawadisi. Dia nak menafikan kara yang ada dengan boleh dapat dengan panca indera. Maka Allah Ta'ala bukan lagu tu. Dan Allah Ta'ala juga bukan segala litas semai khawatir khawatir agama khayale Allah Ta'ala begitu begini bukan juga. Ah tu ngaji nak wik akidah wikmah wik kejap molek barulah lahir keyakinan kita kepada Allah. Eh, maka sifat ma'ani, sifat maknawiah ni ialah perkara hak bahasa sungguh ya, bukan perkara hak ada-ada. Ah tu dia baik. Dia lagi hanya ia gapo perkara ni, perkara-perkara yang lazim bagi ma'ani yang dapat dengan fikir jua. Ha tu dia. Jadi sifat maknawiyah ni ialah kena kepada perkara hak lazim bagi ma'ani. Kalau sebut kata perkara yang lazim bagi ma'ani, kalau Tuhan kita bersifat dengan sifat kudrat, Tuhan kita bersifat dengan sifat berkuasa, maka lazim Tuhan kita keadaannya yang kuasa. Apa orang tu? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu, maka keadaan Tuhan yang apa sih? Tak tahu. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkahandok, maka lazimnya keadaan Tuhan yang kahandok. Oh, supaya ketah ni putih, ketah bersifat dengan sifat putih, maka pehenya keadaan ketah, keadaan ketah yang yang putih. Payah tak? Tak payah bahasa pun. Beda tu. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perhidup, maka keadaan tu hey, yang hidup. Kalau lah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar, maka keadaan tu hey, yang dengar. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat, maka lazim lah tu hey, ni keadaan yang lihat tak? Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam berkata, maka lazimnya Allah Ta'ala keadaan yang kuat, yang yang berkata-kata. Ya lazim, lazim. Eh, nak geti Tuhan ni, nak geti keadaan Tuhan yang kuasa, ha, geti di sifat ma'ani ni. Tak? Zatun mutasifun bil qudrah. Behe kata satu zat yang bersifat dengan sifat kudrat, ha, getinya keadaan Tuhan yang kuasa. Kita baju, hak ni misal, hak mudah-mudah. Kita pakai baju. Reh, ha, keadaan kita yang berbaju. Kalau kita ni tak pakai baju, pakai luar kerah saja, keadaan kita yang berbogel. Ah, tu. Maka ia lazim tiket turut selalu dah sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah. Ah tu dia. Maka ia kata sehingga-hingga berkhilaf mereka itu, ulama-ulama usuluddin tu ia berselisih, adakah tahakkuk ia tujuh sifat maknawiyah ni pada dirinya. Ada setengah ulama yang mengatakan adakah diri sifat maknawiyah ni ada pada diri dia, tahakkuk pada diri. Ha, kita jawab kata ya, kalau ada. Kalau tahakkuk pada diri dia, iaitu pertamatan tiap-tiap sifat daripada sifat ma'ani dengan zat, dia kata. Kalau kita kata sifat sifat maknawiah ni, bila suku sifat maknawiah ni hak bahasa perkara hak bahasa reti, orang panggil sifat subutiah. La tu saf bil wujud wala tu saf bil adam. Ngam makna apa? Ngam maknanya sifat sifat ahwan, sifat maknawiah ni, kita nak hukum, nak bila kata dia ni ada, tak boleh. Nak kata dia tak ada pun dak juga. Keadaan Tuhan yang kuasa, keadaan Tuhan yang berkehendak, keadaan Tuhan yang mengetahui, keadaan tu ialah kita nak kata dia naik sapat hak ada dak juga. Nak kata keadaan tu turun siapa tangguh kau tak ada. Tak juga. Hanya duduk di antara menengahi di antara ada dengan tak ada.
Nak kata ada pun tak, nak kata tak ada pun tak. Lepas tu, duduk tengah-tengah. Sebagai seolah-olah supaya pertama tu. Kalau kecek bahasa kapung kok, sifat maknawiyah ni supaya gaya nak pelekat sifat kudarat di zat tu. Hal ni pelaku di atas ulama yang nama Al-Qadi Al-Baqilani dan Imamul Haramain dan pengikut bagi Al-Maturidiyah. Abu Mansur Al-Maturidi dan pengikut dia. Dia kata, bukalah sifat ma'ani, sifat ma'anawiyah ni kena kepada lazim malzum bagi ma'ani. Tak, dia kata. Sifat ma'anawiyah ni, kaunuhu, kaunuhu semua, kaunuhu ni kena bila suku pula, dia kata. Apa nama ma'anawiyah? Keadaan, keadaan. Keadaan ni, apa nama keadaan? Dia kata keadaan ni, nak kata ada pun tak, nak kata tak ada pun tak. Pas lagu mana? Dia duduk tengok, di antara ada dengan tak ada. Ha, pas nak fikir, siapa tak? Huh? Boleh pihak sekadar pihak lagu tu je lah. Pihak kata perkara keadaan ni, ni misal telefon, bersifat dengan sifat hitam. Maka keadaan telefon yang hitam. Telefon ada sifat dia hitam. Maka pihak kerti kata keadaan telefon yang hitam. Maka keadaan tu gapo keadaan? Maka katanya Abu Mansur Al-Maturidi kena kepada tamak teh di antara hitam dengan zat telefon tu. Lagu mana eh? Dia katanya kalau tak ada sifat maknawiyah, maka tak ada lah kudrat di zat. Kalau tak ada keadaan ni, maka sifat iradat tak ada lah di zat tu. Apa? Kerana sifat maknawiyah ni seolah supaya ngege pelekat tamak teh sifat dengan zat. Eh, zat sifat kudrat ada di zat boleh. Boleh lagu lagu mana? Seolah-olahnya pelekat oleh sifat maknawiyah tu. Sifat maknawiyah sebagai ge. Sifat maknawiyah sebagai tamak te di antara sifat kudrat dengan zat tu. Kalau lah sifat maknawiyah tu tak ada, maka kudrat di zat pun tak ada juga, dia kata. Faham tak tu? Hak ni kita ambil pelaku di atas kaum masyhur. Ah, Abu Mansur Al-Maturidi dulu. Ah, maka dia kata lagi. Iaitulah perkataan mereka ulama-ulama yang mengisbatkan ahwal. Maka jadilah ia sifat maknawiyah ni daripada sifat, maka cukuplah bilang-bilangan sifat yang wajib diketahuikan dia akan sifat tu dengan tafsili itu 20. Ah, maka apabila sifat maknawiyah ni ialah satu sifat yang suku daripada sifat ma'ani. Ah, satu sifat yang tamak teh di antara sifat ngazat tu hai. Maka cukuplah bilangnya ulama-ulama Al-Maturidi mengatakan wajib di atas puak kita semua ni. Wajib, wajib. Wajib puak kita semua kena belajar, kena mengaji 20 sifat. Eh, pelaku di atas mazhab Abu Mansur Al-Maturidi, dia kata wajib puak kita semua kena belajar, kena mengaji 20 sifat. Hal ni perkataan kaum yang masyhur. Perkataan yang masyhur. Kalau nak adu di antara Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi, perkataan hak kuat sekali ialah Abu Hasan. Ha, pasal Abu Hasan Asy'ari ni tok guru. Tapi perkataan Abu Hasan Asy'ari ia tak sahu. Abu Hasan Asy'ari kata wajib buat kita ni, wajib di atas mukallaf kena belajar, kena mengaji 13 sifat. Abu Hasan Asy'ari kata wajib kena mengaji 13. Abu Mansur Al-Maturidi dia kata dak, bukan 13, 20. Jadi kita nak pergi wah Abu Hasan Asy'ari, tak apa juga. Nak pergi Abu Mansur Al-Maturidi pun tak apa. Tapi hak masyhur atasnya mengaji gapo apa sing? Eh? Mengaji gapo? Sifat 20. Ya suhu Abu Mansur Al-Maturidi lagi. Hak tu yang paling perkataan yang masyhur. Ha, tapi dia genuh sikit pada perkataan bagi Abu Hasan Asy'ari. Tapi dia suhu. Ha, ngaji gapo malam ni sifat 20. Ha, tu dia dah. Duk kenal dengan ilmu sifat 20 perkataan bagi Abu Mansur Al-Maturidi. Maka kita apabila ulama ia selisih, ulama ahli sunnah wal jamaah dah dua ni. Eh, ada setengah dia kata. Apa sing dia? Dia kata buat apa kita tak turut Nabi? Oh, hak ni bodoh tak habis-habis lagi. Dia kata buat apa kita tak turut Nabi, gi duk turut Abu Hasan Asy'ari.
Dia duduk turut Abu Mansur Al-Maturidi. Apa? Abu Hasan Asy'ari ni, dia orang belakang, dia kata. Dia kena turut orang yang rapat dengan Rasulullah ni. Orang yang duduk sekali dengan Rasulullah ni. Kena turut akidah Puan Lemah tu, dia kata. Tak kena turut lah Abu Hasan orang baru. Hei tu. Nak turut apa Abu Hasan Asy'ari? Ha, dia berdosa. Dia tak maksum. Dia silap salah sepengah kita juga Abu Hasan Asy'ari. Pah nak turut pergi. Kena turut Nabi. Nabi pergi lagu mana? Akidah Nabi. Abu Bakar dia pergi lagu mana? Bak ke Tuhan. Saya nak Umar. Saya nak Usman. Saya nak Ali. Semua fuad khalifah Nabi SAW. Dia pergi bak ke Tuhan lagu mana? Kita tahu tak? Abu Bakar dia pergi Tuhan ada ke tak ada? Ada. Dalam sifat 20. Ajar wujud Tuhan ada. Supaya tak? Pergiannya kita dengan pergiannya saya nak Abu Bakar. Siapa nak bersih? Saya nak Umar. Dia pergi kata Allah Ta'ala ni sedia kala. Dalam sifat 20. Duk suruh kita pergi Tuhan ni ada sedia kala. Kidam. Dalam sifat 20. Hajar. Siapa nak pergiannya bagi saya nak Umar. Siapa? Leh. Saya nak Usman. Dia pergi Tuhan bin Asur ke tak apa sih? Tak. Hanya Sayyidina Usman dia pergi Allah Ta'ala ni ada siapa ke bila-bila. Leh. Ah, bakok. Maka dalam sifat 20. Dia duk bahas juga. We kita pergi Tuhan ni kekal. Tiga dah supa. Leh. Maka Sayyidina Ali pula. Ah, ambil perhabis. Natu Rasulullah tu tua Nabi. Rasulullah mana Sayyidina Ali. Dia pergi kata Tuhan ni supa dengan makhluk tak? Tak. Dalam sifat 20, dia hajar mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah Ta'ala tak suka dengan makhluk. Dalam sifat 20, dia hajar suka kedok pergiannya bagi Sayyidina Ali. Suka. Nak royak kata Abu Hasan Asy'ari, walaupun dia sengih tak banyak dengan Rasulullah. Leh, Nabi wafat berapa ratus tahun dah? Berapa sing? Jika Abu Bakar mana Sayyidina tu Abu Hasan Asy'ari dengan Nabi ni. 200 nah berapa 260 eh Nabi wafat duk siapa kepada 260 tahun maka lahir Abu Hasan Asy'ari. Makna kata Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Syafi'i Abu Hanifah puak demon dekat belaka ya ni dekat je belaka. Maka nak tahu pergiannya hak Rasulullah lagu mana nak pergiannya puak salafus soleh orang yang dekat dengan Nabi lagu mana tengoklah akidah bagi Abu Hasan Asy'ari. Dia tengok situ. Ah, tu dia. Nak tahu bab semaya, tak sesuai turut ulama, nak turut Nabi. Oh, moga pakai sunnah Nabi seumur ni. Nak turut Nabi lah, ulama tak sesuai pakai. Maka besok dok tengok Nabi semaya, sahabat semaya, tak biasa tengok. Eh. Maka nak tahu cara Nabi semaya lagu mana, puak sahabat semaya lagu mana, kena tengok di Abu mana? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kumpul semua abad ibadat puak Nabi, salafus soleh. Lagu mana dia buh dalam kitab dia. Maka nak tahu pergengi atau ibadat puak-puak Nabi, kena tengok di ulama. Ah, tu deh. Jadi jangan wipih haluh sikap sangat. Oh, duduk mengaji sifat 20. Tak ada pedah mana. Sabit dia tak mengaji mana. Hanya kita pergi sekadar kul huwallah pada dia. Eh, kita pergi kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu kufuan ahad. Kalau mada dengan waktu ulama-ulama tak kari lah kita. Ulama yang makin bersakur Rasulullah. Puak demo ni makin waris Nabi. Bapa dia kari lagi kita sifat 20. Nak royak kata tak mada dengan kul huwallah wewe. Ah, tu. Baik. Maka ia kata pulaknya sifat maknawiyah ni kena kepada satu sifat yang pertama teh di antara sifat dengan zat Allah Taala. Ha, tu dia. Pas lagu mana? Akal koyal dia tak nampak dah. Akal nak pergi tak sapa dah. Pas lagu mana wallahu a'lam. Cukup situ. Hah, jadi hak ni pergengnya bagi atau jalannya mazhab bagi Abu Mansur Al-Maturidi dan pengikut dia yang isbat satu sifat yang lain lagi yang nama ahwal. Kaunuhu. Apa sing? Nak tanya. Kaunuhu qadiran. Keadaan Tuhan yang kuasa.
Orang panggil sifat maknawiyah atau musbitul ahwal. Kamu yang musbit, kamu yang mengisbatkan ahwal ni. Nak tanya kata ahwal atau hal, duduk di betul mana? Kaunu ko, hu ko, qadiran. Ya suka. Oh, pengletik dia, boleh tanya. Eh, mana duduk mana hal, ahwal? Kau, kaunu ko, hu ko, qadiran. Hal. Keadaan. Keadaan dia. Mana ahwal duduk mana? Hak kita duduk kira duduk bahas tu. Kaunuhu ko, kaunu ko, ko qadiran. Hak kena kepada ahwal. Bohong deh. Kau, kaunu saja. Hu tu bukan. Kaunu. Kaunu lah ulama duk bahas. Maka Abu Hasan Asy'ari kata, dia kata tak kena duk bilang muka tu dia kata. Gapo namo karuh di antara ada dengan tak ada. Nak kata ada pun dok, tak ada pun dok. Abu Hasan Asy'ari kata, "Hai, tak ada muka tu." Abu Hasan dia menafikan ahwal. Abu Hasan Asy'ari dia kata tak ada muka gapo namo karuh hak menengahi di antara ada dengan tak ada. Maka Abu Hasan Asy'ari kata, keadaan Tuhan yang kuasa tu kena kepada diri sifat kudrat ada di zat Tuhan tedah. Mudah ya. Sabit itulah Abu Hasan Asy'ari kata, wajib kita kena mengaji, kena belajar 13 sifat. Teh, kalau tak cukup 13 lagi, wajib juga kena mengaji wi cukup 13. Bah kalau tak pandang, wajib kena mengaji wi pandang. Jadi ulama ni kita nak royak wi. Ulama yang buat mari kita 13 sifat perkara wajib kita kena mengaji. Tapi sedekah kalau sebut kata sifat kamalat tu ada berapa apa sing? Sifat kamalat, sifat kesempurnaan eh, bagi Allah Taala tu banyak. Kalau Allah Taala tutup di atas buat kita hamba semua kena belajar, kena mengaji semua sifat kamalat tu tak mampu kita. Oh. Bila ni tak terhengur dah banyak mana sifat kamalat tu. Tapi muja syarak minta kepada buat kita yang nama mukallaf kena belajar 13 sifat atau 12 sifat. 20 sifat. Oh, malah lagi buat kita. Reh, dalam banyak-banyak sifat Allah Ta'ala wajib kita nak mengaji 13 sifat atau 20 sifat ni pun kena perih lagi. Kalau tak hujir, tak ada duduk sini. Hujir, ya? Tak? Tak ada ngatik, tak ada sini. Ada ngatik yang mari dengar. Ya? Nak kaya kata tanggungjawab amanah kita. Bila kita jadi hamba Allah Ta'ala, ada amanah. Maka amanah kita ialah kita nak turut perintah Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala suruh kita mengaji. Kita kena mengaji. Jangan buat kerah kita. Balik tu email pulak, tu nebel pulak, kemakil pulak. Demo ni tugas buat demo ni. Nak buat lagu mana? Dalam kapung CS Genar ni, we orang mengaji ilmu fadu'in belaka. Bakaklah tu email, tu khotik, tu bila, tu nebel ko, kemakil masjid. Bakak sorak molek nak buat lagu mana? We orang soal bopla ni mengaji ilmu fadu'in belaka. Berti ilmu agama. Wipihe agama. Lepas tu? Lagu mana? Keadaan sekarang ni. Assalamualaikum. Tengah hari boleh lagi. Apa kat hari masjid dah? Apa orang semua hari nak cocok? Tunggu yang mana kita. Tarik orang dan herik masyarakat. Wipihe agama. Wisungguh-sungguh. Pasal dosa lah kita duduk dengan tak belajar ilmu agama. Tak kira lah kita buat amal tak buat amal pun. Sah tak buat amal dosa cara dia. Kalau buat amal pula tak mengaji dosa juga. Mana kata sabit dengan mengaji so yo. Kalau tak mengaji punah jahannam lah orang tu. Kena mengaji. Balas mana pun kena mengaji. Tak payah, payah tak payah bukan hijau kita. Allah Taala lah hidayah ilham daripada kita, we boleh payah. Tapi hendaknya usaha kita dengar, usaha kita belajar, nak we reti. Baik sekadar tu dulu. Maka ia royaknya keadaan Tuhan yang kuasa, keadaan semua keadaan ni kena kepada satu sifat maknawiyah yang tamat bagi sifat dengan zat Allah Ta'ala. Namanya ahwal.
ada satu sifat suku pula. Baik. Maka ia kata atau tidak tahakkuk dirinyo hanya ia amrun iktibari. Iaitu berdirinyo artinya sifat ma'ani tu dan adanya pada zat Allah Taala. Maka bukanlah ia sifat inilah sifat inilah kaum yang rajih. Nah, jadi nak wipehe dulu kesimpulan malam ni nak royak kata lepas daripada sifat kalam ada lagi 7 sifat. Namanya sifat maknawiyah. Maka sifat maknawiyah ni apa? Kena kepada ahwal, keadaan Tuhan yang kuasa, keadaan Tuhan yang mengetahui. Keadaan semua tu orang panggil sifat maknawiyah. Wajib kena belajar, wajib kena mengaji. Tak mengaji, lagu mana tak apa dak? Tak leh dosa lah kita. Ha, deh. Maka diri sifat maknawiyah ni, ha, berkhilaf ulama. Abu Mansur Al-Maturidi dia kata wajib kita kena mengaji hok ni. Wajib kena pehe muka ni. Abu Hasan Asy'ari kata dok, 13 sifat cukup dok. Eh. Ha, maka yang nak royak pula minggu depannya tidak tahakkuk dirinyo hanya ia amrun iktibari wallahu a'lam bisawab. Ada soalan? Memang? Tak ada soalan? Memang ni? Babu Sing? Eh? Apa Sing? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa wassi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.